Ini loh mas, singgara spesial susunya meres diri. Berbicara dunia malam, pasti kalian pernah dengar warung-warung yang pelayannya cantik, apalagi warung-warung yang bisa dibilang warung seksi. Kalian pasti penasaran kan? Aku lagi ada di mana? Langsung kita grebek warung cantik. Sampai juga di warung sahabat untuk selamanya. Mari kita grebek warungnya. Ada apa di sini? Mbak, ini denger-denger ono kopi sing spesial. Kopi sing spesial ning kene apa, Mbak? Kopi susu. Kopi susu? Heeh. Sing gawe video apa, Mbak? Susune meres dhewe, Mas. Ya wis, aku nganu kayak ngono, Mbak. Apa ngene, Mbak? Aku tak melu gawe. Ngene ya. Oh iya. Langsung ae, Lur. Kita bikin kopi susu khas warung sahabat. Iki aku pengen gawe kopi susu kok, Mbak. Iki bahan-bahannya apa ini? Gelas. Terus oh kopi ini gak duit toh? Sing anu sampean? Kirang sedok? Ini? Iya. Satu. Dua. Terus apa? Ini loh mas. Apa mbak? Singgara spesial. Susunya meres dewe. Oh alah mbak tak kira meres susunya sampean dewe. Maksudnya susu indomel gitu loh. Tak persenya ini ya? Iya. Ini? Ini iki lho lur. Aja ngeres kowe iki ya utek ngeres tok. Ini harganya berapa, Mbak? 3.000. Heh? Rusak. Tolong ya. Iya. Gak umuran ta? Ya nek karo sama karo Mbak e piro? Maksudnya iki tuh placing nglayani sampean. Waduh. Terus apa nih iki? Ini air. Air. Iki wis mugo, Mbak. Ampun. Ini dipaten ini enggak? Paten ya? Nah, ini dituang nebek ya? Iya. Wis? Udah. Nah. Terus apa nih? Udah aku sing. Terus sampean tau? Udah aku. Masa aku sing ngedek nih? Iya, aku ngedek nih. Sama aku gede, kamu emang aku tak ternih. Pernah nih? Hmm. Iya, wis, tak tunggu kan ya? Oh, iya. Wah, kopi susu peres dhewe soalnya cuma di tanganku. Ini Mbak, aku pengen ngobrol-ngobrol sebentar lah ya. Oke. Okay. Oke, okay, Lur. Kali ini aku bersama dengan Mbak Risa. Mbak Risa. Risa. Ya. Oh, Mbak Risa pemilik warung kopi Sahabat. Sahabat. Tepatnya di mana, Mbak? Di Desa Kuburante, Kecamatan Ngasem. Nah, Kecamatan Ngasem. Kipi, Mbak, kabar di sana? Pandemi gimana? Ya, tetap disyukuri. Syukuri. Ya. Sebelumnya pernah apa tuh kena dampaknya enggak? Ya. Salah satunya pernah apa? Karena iki operasi pokok. Ya. Ya, dari Satpol PP. Oh, pernah. Ini udah lama, Mbak? Buka warung apa? Lumayan lah. Lumayan. Ya. Mungkin sekitar berapa tahun? Belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun. Belum. Sebelumnya Mbak Risa, iku kesibukannya apa sebelum buka warung ini? Di rumah. Di rumah. Status? Status ya. Apa ya? Lajeng kah apa masih apel? Ya, itulah. Itulah.
Terus iki hargane kopine piroan, Mbak? 3.000. Mahal lho. Terus iki ndek pusat kota kok bisa dibilang kan deket SLG ya? Iya. Harga kopi susu apa kopi hitam? Sama. Eh, masa apa? Kopi hitam atau kopi susu sama? 3.000. Terus apa biasanya sama iki jualane? Jualane mie mirepul. Mirepul. Terus si ayam lalapan. Aneh ayam lalapan. Apa namanya tar review nih ayam lalapannya. Tapi tiap hari ada ya makanan gratis. Ada. Terus untuk buka e? Buka e jam 10 pagi. Sampai? Jam 12 malam. Ini yang buka sama sendiri? Iya. Sama sendiri yang tutup? Iya. Gak ada batur ya tak? Tak batur ya. Oh mbak, aku mau tanya ya, sebelumnya minta maaf. Sebelumnya pernah nasi nawar? Nawar? Kopi ini maksudnya? Oh, nawar kopi ini. Gak ada. Gak ada, ya. Soalnya udah paling terjangkau ya harga 3.000. Pernah, kan sama kan hitungannya dewe. Terus neng ini kan rata-rata kan pelanggannya kan uang lanang ya mbak ya? Iya. Pernah nasi nggodain gak? Alhamdulillah. Mbak enak? Alhamdulillah ya piye? Alhamdulillah ya. Ada lagi Mbak Risa lagi. Mbak, alasan sampean bikin warung ini apa? Pengen mandiri. Sebelumnya sama berarti pernah kerja ikut orang? Pernah. Iku di mana? Di rumah makan. Rumah makan. Ya. Selain mandiri apa, Mbak? Kalau usaha sendiri kan bisa buat sama anak juga, jaga anak. Aku anak, Mbak. Berarti sama ada punya anak gitu? Ada anak. Umur berapa? 6 tahun. 6 tahun, berarti ini corone SD ya? TK. TK? Ya. TK. Berarti single parent ya? Mohon maaf. Ya, bisa dikatakan. Berarti isoe enek sing pengen ngisi admin mbak, nyewangi mbak, jago warung, iso no ya? Ya, ya, pokoknya jalannya. Jalannya. Oh iya iya iya. Iki lur muga-muga Mbak Risa. Mbak Risa bisa apa itu membantu perekonomian keluarga. Mbak Risa kan single parent. Dan dia di kala pandemi ini dia harus berjuang. Apalagi semua kan ono katakanlah bisa dibilang enek positife buka warung ini selama enggak menyakiti orang ya, Mbak ya. Tapi iya Mbak ya. Jadi aku pengen ngomong jujur sih, kalau pandemi ini emang dampaknya kena ya? Iya, sepi. Sepi? Iya. Soalnya Satpol PP kan keliling. Oh, Satpol PP keliling ya? Iya, iya, iya. Tapi aku pengen sih kalau teman-teman yang nonton video ini, sing pengen apa ini marung nek gone Mbak Risa, kalian bisa kesini. Syukur-syukur coba bantu, terutama bantu Mbak Risa, keluarga nih. Dan perekonomian nih. Ngono ya? Iya. Iya. Yeah. Viral gak iki, Dok? Harus viral, wes. Sing pengen kenal Mbak Risa dolan nek warung. Iya. Welcome ya, Mbak ya. Iya. Kamu ngerti iso entuk judul. Tapi yo kudu ngerti Mbak Risa. Penting ngono lho. Ya sama nang Instagram ya, Dok? Iya. Nama Instagramnya apa, Mbak? Lali. Aku yo lali, Mbak. Nama Instagram sampean. Apa ya? Engko wis tak. Awe kasih di bawah ya. Nama Instagram Mbak Risa. Kayaknya cukup sekian. Terima kasih. Semoga informasi warung cantik ini bisa membantu teman-teman yang cari tempat warung rekomendasi sing bakule cantik kok Mbak Risa. Oke. Okay? Oh iya, tak tiliane kopine. Ini kopi asli buatan Mbak Risa, kolaborasi sama aku. Terima kasih Mbak Risa. Ya. Semoga laris warungnya dan sukses. Amin.